Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari Facebook, teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum Nah, bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut ini supaya kalian bisa mendapatkan penghasilan dari Facebook. Bukan cuma buat hiburan saja, tetapi Facebook sekarang sudah bisa mendapatkan penghasilan. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke, cara mendapatkan penghasilan dari Facebook yaitu kita harus masuk di Facebook terlebih dahulu. Kemudian silakan kalian beralih di mode profesional. Caranya bagaimana? Klik saja profil seperti ini, kemudian titik 3. Dan di sini ada mode profesional. Nah, ini silakan diaktifkan. Kalau belum aktif, silakan aktifkan terlebih dahulu. Kalau sudah aktif, ya sudah, sekarang kita saatnya untuk mendapatkan penghasilan dari Facebook. Caranya bagaimana? Caranya kita posting konten-konten seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah konten-konten yang saya buat. Bisa menggunakan video panjang ataupun video reel seperti ini. Nah, ini nanti kalau dapat iklan bisa mendapatkan penghasilan dari sini ya. Kemudian untuk caranya bagaimana? Caranya harus monetisasi terlebih dahulu. Dan cara monetisasi bagaimana, kita coba lihat di dashboard profesional. Kita lihat dashboard profesionalnya, kemudian kita klik monetisasi. Nah, di sini ada beberapa fitur monetisasi, 1, 2, 3, 4 untuk akun saya ini. Yang pertama adalah fitur bintang. Nanti ketika kita mendapatkan bintang, kita bisa mendapatkan komisi dari bintang ini. Ini belum memenuhi syarat karena belum 30 hari di mode profesional. Nanti kalau sudah 30 hari di mode profesional, ini sudah aktif secara otomatis. Kemudian yang kedua, iklan reel. Iklan reel bisa kita dapatkan yaitu dengan cara undangan teman-teman. Ketika akun kita sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan iklan di Facebook, maka kita akan diundang dari Facebook ya. Kemudian yang ketiga yaitu fitur monetisasi berupa bonus. Dan untuk bonus ini juga khusus untuk undangan. Ketika konten-konten kita sudah banyak dan sudah layak untuk mendapatkan iklan, pasti nanti bisa mendapatkan undangan dari Facebook dan kita bisa mendapatkan penghasilan dari sini juga. Kemudian selanjutnya iklan stream. Iklan stream ini belum terbuka. Kenapa? Karena untuk akun saya beralih di mode profesional belum 1 bulan ya teman-teman. Jadi nunggu 1 bulan terlebih dahulu, nanti ketika diperiksa sudah layak apa belum, maka untuk fitur monetisasi berupa iklan stream ini nanti akan muncul sendiri ya, seperti itu teman-teman ya, untuk mendapatkan penghasilan dari Facebook. Jadi buat teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa tonton juga video-video yang lain di channel ini.